Jelang tampil di babak 8 besar cabur sepak bola, pemain Sumatera Utara diserang sejumlah atlet daerah lain. Sementara aksi pemalakan menghantui pedagang di sekitar stadion. Sumut yang tak kunjung selesai, Wali Kota Medan, Bobby Nasution diserang sejumlah netizen di akun media sosialnya. Selain infrastruktur jalan, venue cabang olahraga futsal yang bocor juga dijadikan netizen sebagai bahan untuk menyerang Wali Kota Medan di media sosial pribadinya. Masalah di salah kaprah, ya biasa saya bilang, saya rasa biasa karena masyarakat memang belum begitu memahami promosi mungkin yang provinsi ataupun yang kota itu aja. Dari Medan, Sumatera Utara dan Aceh Tengah, Heri Kiswanto, Khairi Rahmat Rizki, TV One mengabarkan.